Jadi pemain-pemain kena lepaskan sudah pun melangkah bergerak masuk ke dalam kawasan padang untuk kita akan memulakan aksi di separuh masa yang pertama. Sebentar saja lagi Negeri Melaka menggunakan jersi utama mereka berwarna hijau dan Negeri Sembilan menggunakan jersi berwarna merah. Jadi Nanning Derby yang pastinya cukup dinanti-nantikan oleh peminat-peminat kedua-duapaskan dari Negeri Sembilan dan juga 2021. Jadi ini dia kesempatan utama Ani untuk Melaka dan juga Negeri Sembilan. Baik, kita mengharapkan mereka dapat memastikan kita melihat saat mereka tidak hanya sekali memperoleh kemenangan. Jadi ini informasi untuk kedua pasukan, 4-3-3 dari Melaka dan 4-4-2 bagi Negeri Sembilan. Arciano, Melaka melancarkan serangan ketika ini. Masih lagi Arciano, percubaan dari luar kawasan penalti. Satu sepakan yang cukup kencang dari Arciano menewaskan Damon Lim. Melaka membuka jaringan. Rusi Arciano, dia diberikan ruang dan terus meledak untuk jaringan pertama. Di Melaka ketika ini. Adriano Narciso. Pemain yang berasal dari Brazil berusia 27 tahun. Dua gol dalam Liga Super. Malam ini membuka akaun jaringan bagi Piala Malaysia pula. Dan menerima hantaran daripada Ott di sini. Dia tahu dia mempunyai ruang. Dan keadaan lecak dan padang memberikan kelajuan yang lebih selepas melantun. Dapat menewaskan Damian Lim dan tidak mempunyai peluang. Bolanya sepadu melepaskan, dilepaskan oleh Adriano. Tindak sebagai defensive midfield untuk Melaka. Manuel Ott. 1-2 bersama dengan Sonny Nordin. Peluang ketika ini S. Kumara dalam kawasan penalti. Satu percubaan dan jaringan untuk Melaka United berada di hadapan. S. Kumara. Jaya untuk memanfaatkan peluang. Memperdaya Damon Lim. Untuk jaringan kedua Melaka. 2-0 kedudukan ketika ini. Melaka United hasilkan jaringan kedua menerusi S. Kumaran. Itu kedudukan yang agak selesa bagi Melaka di separuh masa yang kedua. Bincang S. Kumaran terus. Ya, baik build up plays. 1-2 bersama Sonny Norde. Odd sekali lagi mencari kedudukan Kumaran. Dan Kumaran cuba untuk melihat seorang pemain di dalam kawasan penalti, Wan Zarul Nizam, tetapi terbias Nasrullah dan menewaskan Damian Lim yang tidak mempunyai peluang untuk menyelamatkan bola tersebut. Selepas biasan, ia cepat untuk menaik. Hubungan mencari Faris Daniel. Fahmi, 1-2 tidak menjadi. Jadi Norde ketika ini Melaka melakukan serangan balas. Masih lagi berpeluang. Kumar berjaya untuk melakukan pintasan. Dan ini tidak berusaha panjang menamaikan aksi di Stadium Hang Jebat. Hasrat Negeri Sembilan untuk meneruskan momentum kemenangan tidak berjaya. Apabila dinafikan oleh Melaka United. Kemenangan yang cukup baik bagi Melaka United untuk menewaskan Negeri Sembilan. Memulakan aksi dengan langkah kanan.